kakak Rindu katanya kau bingung nih. Satu ya, besi ya. Keping saya anget dok. 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 Yang sekarang, kalian bisa pakai. Yuk. Kita berikan aplaus paling meriah. Selamat. Lupa dalam rangkaian acara yang pertama. Yang pertama aku mau ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang udah mengapresiasi kita. Apresiasi paling tinggi untuk bisa beli tiket terus sama teman-teman sponsor juga. Banyak teman yang bantu kita acara ini, ada JNE juga. Keren banget balihonya ada di mana-mana. Make a show yang promotor IO-nya Frigo. Persiapan? Iya. Kalau production yang udah lama ya, dari meeting, brainstorming, apa yang mau dibuat di tour ini, itu udah lama. Kita kan nyusun repertoarnya belum baik, konsepnya ada perubahan gitu. Tapi so far latihan bareng seru banget. Kita latihan kemarin udah langsung flashback gitu, 25 tahun yang lalu. Saya ingat juga ada 3 studio kita pakai di sini. Ada Wolf, sound engineer-nya orang Jerman. Ada almarhum Mas Hari. Kita rilis pertama di Hard Rock Cafe. Sekalian mencanangkan bahwa ini formasi slang terbaru. Dan ini konsepnya beda lagi, nggak bosen lah. Tapi kalau yang punya rezeki lebih, sebetulnya abis solo kan ada next kota itu boleh nonton juga loh, diikutin. Nah, itu iya. Pelan-pelan sampai Sumatera itu boleh. Memang kita nyiapin repertoire yang di setiap kota kita bisa bedain walaupun sedikit tapi nggak sama. Bang, karena nama saya dari Akiten, saya dari Solo, saya dari keluarga baik-baik bang ya. Mau langsung sama Bang Rido. Bang Rido selama ini kalau pas perform atau manggung biasanya pakai senar gitar ukuran berapa? Orang 37. Sekarang karena dulu biasanya pakai 010. Sekarang turun ke 09 soalnya agak berat. Ya. Saya Fahmi dari Demak, mau bertanya ke Bang Ivan. Oke, siap. Kenapa IG-nya kok enggak bisa di-tag, Bang? Atau dia ngomong apa tadi lo blok gitu. Yang nge-tag yang gua follow. Oke, iya. Ternyata dan gua mau ngebalikin itu enggak tahu caranya. Aduh. Pokoknya makasih kejadian bisa kok. Kami ini dia bawa seluruh album selainnya dibawa dalam bentuk kaset dari waktu jomblo sampai nikah sebagai mahar buat bininya juga waktu itu. Sekarang bininya dibawa juga, gokil banget kan ya. Luar biasa. Dan nama saya Tento Tanjung. Saya yang paling beruntung, paling bersyukur pada malam ini. Seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih pada Slang dan panitia. Saya Ketua Komunitas Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Baru Slang yang mengundang kami. Ini sesuai dengan resolusi PBB tentang konvensi tentang hak penyandang disabilitas. Baru Slang pertama kali mengajak kami ketemu seperti ini. Terima kasih, sukses untuk Slang. Saya Arti bertanya kepada Mas Bindim. Saya ingin tahu maksud arti dari cover album 7 itu. Maksud atau artinya itu gimana ya Mas? Album tahun 9, tahun berapa tidak? Itu covernya juga cover terbaik di AMI Award. Selain album dan lagu terbaik. Jadi ada 3 award yang kita. Itu menggambarkan suasana tahun 1997. Beberapa saat sebelum reformasi. Kita melihat ada dolar di situ kan. Jadi itu sebenarnya seperti ke apa ya? Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Itu yang tahun itu daun singkong ya Pak ya? Paket ditanya. Itu Mas Ivan yang jawab. Itu ada anarki. Kita udah ngeramalin nih. Kayaknya Indonesia bakal anarki nih kalau suasana seperti ini. Terus kan dolar bukan rupiah jatuh. Betul. Sama dolar. Terus morning. Ya itu apa. Masyarakat udah broken heart. Di cintanya. Tapi kita percaya bahwa Slang itu peace itu
masih lewat lewat slang, lewat tis, kita masih punya harapan. Kira-kira gitu sih. Saya Daniel dari Bandung. Ada pertanyaan buat Mas Pipin, bisa ada bocoran-bocoran Mas untuk lagu-lagunya mungkin? Yang pasti semua album 7 dibawain, itu sudah pasti 14 track. Ditambah beberapa lagu hits. Apa ada request? Ada beberapa lagu dari album 7 yang kita remake ya, kita re-arrangement. Jadi lebih fresh. Kita aja mainnya excited ya. Insya Allah kalian semua besok excited juga itu ya. Ada kejutan juga besok? Iya, banyak kejutan. Dan banyak interaksi antara slang dan kalian dalam sana. Akan diatur olahraga. Oke, sekali lagi untuk yang sudah mampu menjadi saksi dan sejarah dari 25 tahun slang yang melatih musik Indonesia. Saksikan bersama-sama sesuatu hal yang sangat luar Slangers. Dan tentunya malam hari ini sekali lagi kita harapkan semuanya untuk bisa menjadi saksi perkasi atas serangkaian acara malam hari begitu sangat luar biasa. Akhir kata, mewakili penyelenggara malam hari mengaturkan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila selama rangkaian acara ada hal-hal atau kata-kata kurang berkenan.